merespons akan kebutuhan masyarakat yang perlu mengakses informasi seputar pertanahan dan tata ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPEI melalui minat masyarakat hulu terus melakukan optimalisasi komunikasi. Salah satunya dengan mengadakan optimalisasi eksistensi ekosistem komunikasi dan humas internal Kementerian ATR BPN seluruh Indonesia. Kamis 18 April 2024, seluruh jajaran Kementerian ATR BPN juga ikut terlibat memperkuat penyebaran informasi publik. Menteri ATR Kepala BPE Agus Harimurti Yudhoyono AHY menekankan bahwa setiap insan ATR BPN perlu juga mengapresiasi kinerjanya melalui publikasi lewat berbagai platform media. Seluruh jajaran Kementerian ATR BPN juga ikut terlibat memperkuat penyebaran informasi publik. Menteri ATR Kepala BPE Agus Harimurti Yudhoyono AHY menekankan bahwa setiap insan ATR BPN perlu juga mengapresiasi kinerjanya melalui publikasi lewat berbagai platform media. Pada kesempatan yang sama, staf khusus bidang manajemen internal, Agus Jovan Latukonsina menegaskan bahwa tiga hal penting tersebut tidak hanya untuk dijalankan sebagai tanggung jawab Satgas, tapi juga akan dilakukan penilaian dan evaluasi secara rutin, sehingga seluruh Satker dapat memaksimalkan pemanfaatan media sosial. Bersamaan dengan itu, Lampri juga melaporkan bahwa sebanyak 512 Satker yang terdiri dari 33 Kepala Kanwil BPN Provinsi serta 479 Kepala Kanta dan jajaran struktural serta jajaran humas di Satker daerah hadir dalam kegiatan ini.